Halo guys, jadi hari ini kita bakal keliling rumahku karena aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Kita lihat aja. Yang paling banyak sih di rumah burung apa bendera burung banyak. Ini ada burung jalak. Jalak Bali. Belum lama sih ini. Gak ada setahun kayaknya. Terus banyak burung-burung kecil gini, aku enggak ngerti burung apaan. Mama lagi syuting. Gak apa-apa. Nanti biar itu aja. Jadi ada burung, enggak tahu namanya apa ya. Tapi udah lamanya, terus dulu pas kecil tak namain bubu. Ada burung apa ini, nggak tahu, aku nggak tahu nama burung burung aja semua tapi nggak tahu nama burungnya, sukanya emang ke bawah. Ada burung apalagi kecil penyucilan, aku nggak tahu namanya juga. Terus sini ada ikan koi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Ini koi udah lama-lama banget sih semuanya, jadi yang 3 warna, yang pokoknya yang besar-besar dari aku kecil ada terus di kolam ini, yang agak kecil-kecil ini baru, ada yang koinya kayak bengkong, nggak tahu itu apa, skoliosis atau nggak tahu. Tapi ada yang jinak gitu. Ini ada, tahu kan Bronte? Aku nggak pernah nunjukin Bronte di Instagram nih. Ada kelinciku, namanya Bronte. Hai. kayak boneka. Dia diapa-apain aja mau. Kemarin 2 minggu yang lalu berhenti punya anak, ada lahir, pas lahir 7, terus mati 1, terus seminggu kemudian mati 1 lagi. Ini Brunti yang beli kandang sendiri di kamar mandi loh. Udah lari. Udah lari. Ini belum aku kasih nama semua. Cuman ada satu yang aku kasih nama. Tadi yang ngumpet di balik pintu udah bisa lari-lari sendiri. Tuh dia. Itu namanya Suna. Kalau yang nonton Haikyuu pasti tahu Suna. Suna. Tuh balik tuh. Dia yang paling, dia ngapa-ngapain paling bisa sendiri sih. Pertama jalan-jalan keluar. Ini juga nih. Ini ada bapaknya, jadi anak-anak kelinci yang tadi namanya Pablo. Ini aku kandangin dulu soalnya takut nyerang anak-anaknya. Biar sama induknya aja yang dilepasin. Biar anak-anaknya gede dulu nanti baru gua lepasin.
Hewan peliharaan sih buat aku di rumah tuh gimana ya? Ya ngilangin bosen lah, yang pasti ngilangin bosen, terus bikin happy juga kalau lagi bad mood. Ini kayak apa ya? Ini diapa-apain aja mau, bikin bikin seneng aja gitu. Kayak pagi dulu pas abis dia punya anak tuh, kayak aku pagi bangun tuh langsung lihat anaknya, bener-bener tiap pagi ngecekin, sampai mamah bilang, "Eh, sekarang yang dicekin anaknya mulu ya." Jadi kayak ada kerjaan gitu yang pasti ngilangin bosen sih sama bikin seneng. Nah, ini jujur kelinci paling lama yang hidup di rumah, hampir mau setahunan lah. Paling nurut juga, paling paling pinter. Kayak papo aja bilang itu kelincinya pinter banget ya, dipanggil mau, terus nggak galak. Paling galak ke kemarin pas mau lahiran aja dia, ya emang galak sih kalau pas mau gitu. Pengalaman lucunya ini hewan-hewan sih banyak banyak sih, tapi ya saking banyaknya lupa mau ceritain apa. Ini sering nabrak-nabrakin barang, kaki, kalau enggak kaki gitu. Kalau lapar mau dikasih makan nanti nabrakin kaki. Terus dulu di dalam kan suka masuk ke rumah, pernah nabrakin lukisan, gak tau kenapa dia lari kenceng dari belakang sini, dari meja makan ke ruang TV, lari kenceng banget nabrak lukisan sampai kanvasnya goyang duk gitu. Tapi dia bisa diem aja. Apalagi ya yang lain ya, ngapain lagi ya ini? Ini kelinci gak tahu kenapa suka makanin kertas wallpaper di dalam rusak, sampai mama hafal ini pasti kerjaannya berhenti ini. Jadi ada wallpaper di balik sofa itu, yang bawah disobek semua, nggak tahu dimakan apa nggak, kayak sebagian bisa dimakan, nggak tahu pemakan kertas ya. Wallpaper dirusak, ada dua tempat wallpaper dirusak, terus ada kertas tuh aku lagi ngerjain soal, kertas itu di lantai, kertasnya dimakan juga, udah sobek-sobek gitu. Nggak tahu nih ngapain ngapain kamu. Ih, kayak keset misalnya di lantai ini dong. Terus dia kalau di dalam rumah suka apa, duduk ini di dekat pintu, kan ada lubang kayak gini di bawah pintu, gara-gara ruangan kan dalam AC kan, dia ngadem di luar pintu buat dapetin angin AC ya di bawah pintu. Ini bukan kelinci yang suka di rumput gitu sih, dia lebih suka di lantai. Nanti tiap hari di lantai doang, dia nggak kayak dia ke rumput kalau lapar aja. Terus kayak bersihan sendiri, nggak kotor. Paling sukanya hujan-hujanan. Kalau lagi panas ini dia dingin, ini kalau hujan dia mah lari-lari basah. Gak tau kayak kedinginan apa ya. Melihara kelinci tuh gara-gara dulu tuh sebenarnya tuh pengen beli, ada satu hewan yang pengen banget aku beli tuh anjing, tapi kan nggak boleh sama mama, nggak boleh. Terus mau kucing nggak boleh. Kalau kucing sih mama papa nggak suka kucing ya. Terus kayak kalau kucing kan, kalau kucing juga kotorannya kan bau, jadi ribet. Kalau ini nggak terlalu. Kalau anjing sama kucing tuh sebenarnya mama aku juga itu alergi sama bulunya. Ini sama ini aja aku aslinya alergi bulunya, deh kayak aku deket-deket gini ntar lagi bengek, udah bersin-bersin mata merah gitu. Ini kalau melihara ini sih lebih ke nggak ribet sih. Kayak kalau anjing kan masih ada vaksin dan yang lain-lain, mahal juga. Ini kalau ini gampang aja ngurusinnya. Terus apa ya, lucu aja gitu, nggak berisik. Ini hewan di rumah tuh nggak ada yang berisik gitu, paling cuman burung kan, tapi nggak banget gitu loh. Ikan nggak berbunyi, ini mau bunyi kayak gimana, nggak ada juga bunyinya, nggak pernah bersuara. Itu aja sih, lucu juga. Sebenarnya masih banyak lagi sih hewan-hewan peliharaan di, tapi di Maleha karena sana halamannya luas sama
bebas banget buat hewan-hewan. Kalau kalian mau lihat hewan-hewan di Maleha, bisa langsung lihat video yang di sini. Banyak hewan-hewan yang lebih dari kelinci, hewan-hewan gede. Lihat aja di situ. Oh, tidak kamu lagi dong. Bental. Terus kamu tarik, bersin-bersin dong. Tuk, 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 tuk. Aduh. Ya. Kok mati? Apanya? Tuh kedeketan. Tuh lensa jauh ya, kamu nggak bisa foto pakai jarak segitu. Lihat. Lihat. Nih kamu kalau fotonya bagus kamu jadi fotografer aja. Lumayan. Kamu mau ke langit dulu. Udah segitu aja hari ini guys, buat yang nanyain kapan balap lagi, yang nungguin video balap, nungguin video ya pokoknya tentang balap-balap, kita juga nunggu sebagai pembalap sama fotografernya. Om Adi juga nunggu kapan ada balap, yang nggak ada yang tahu, nggak ada jadwal. Jadi udah kita tunggu aja kapan ada jadwal balap, kapan ada event lagi mulai, nanti kita semua pasti juga bakal ngabarin sih sebagai pembalap sama media-media. Nanti kalau udah ada jadwal lagi, karena kita juga nungguin, bakal kita share di Instagram mungkin atau YouTube, bakal ada video persiapan balapan. Jadi tunggu aja. Dadah. Jauh banget. Halo guys, aku mau ngenalin nih official merchandise aku, namanya Celestial. Awal tahun ini aku baru aja ngedrop ini, kaos ini, temanya Celestial Power. Ada juga maskernya Celestial Power, jadi desainnya kembaran sama kaosnya. Kalian bisa cek di sini, ini Shopee-nya. Untuk Shopee kita bisa COD langsung di Jogja, dan Tokopedia di sini juga. Atau bisa langsung via DM dan WhatsApp, ini nomor WhatsApp-nya. Dan juga IG-nya. Oh iya, jangan lupa nonton video yang ini sama video yang ini. Thank you.